Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau review kandang ternak yang ada di kios teman-teman. Nah, di sini aku ada kandang ternak yang ada di kios. Sebetulnya ini adalah kandang ternak yang di rumah aku bawa ke sini. Dan buat teman-teman yang pengen lihat isinya, coba kita lihat satu persatu teman-teman. Dan di sini ada dua ekor anakan burung, bukan anakan teman-teman. Di sini ada dua ekor burung gelatik ya, gelatik batu silver. Bukan gelatik batu, ini gelatik apa ya? Gelatik belong silver ya. Biasa kan kalau gelatik belong warnanya tuh yang hitam putih, kalau ini warnanya silver teman-teman. Di sini ada dua ekor pasangan ya. Jadi yang jantannya itu yang paruhnya lebih merah dan yang betinanya paruhnya itu nggak terlalu merah banget teman-teman. Jadi ini adalah satu pasang dan kakinya yang satu kelihatannya dari kecil memang agak kayak gitu, tapi yang penting sehat, bisa makan dan bisa kawin teman-teman. Yang terpenting mereka bisa kawin ya. Dan di sini ada dua ekor gelatik silver teman-teman. Kita next kandang selanjutnya. Dan di sebelah sini juga masih ada satu pasang gelatik silver teman-teman. Yang tadi gelatik silver, yang ini gelatik silver juga teman-teman. Jadi gelatik silver ini sangat cerah warnanya, sangat lembut dan kelihatannya lebih sedap aja dipandang teman-teman. Makanya aku pengen banget ada gelatik silver ini di kios aku. Jadi buat hiburan mata juga teman-teman, selain kita buat jualan tapi buat hiburan mata juga. Jadi kalau kita lagi ke kios, kita lihat burung-burung cantik yang ada di sini, jadi mata kita terasa jernih teman-teman. Untuk di kandang selanjutnya teman-teman, di sini ada gelatik warna apa ini, warna coklat ya, coklat susu gitu ya, coklat dicampur susu, jadi warnanya seperti ini teman-teman. Gak kalah cantik sama yang silver, sama-sama lembut warnanya, sama-sama enak dilihat dan sama-sama indah untuk dilihat teman-teman. Dan ini adalah burung gelatik yang badannya besar daripada yang biasanya ya teman-teman, karena biasanya kan burung-burung gelatik mutasi kayak gini awalnya kan dari Indonesia keluar, terus dari luar dikirim lagi ke Indonesia, jadi warnanya mutasinya banyak teman-teman. Oke teman-teman, kita next untuk kandang selanjutnya. Untuk kandang yang selanjutnya di sini masih ada satu pasang parkit. Nah, sengaja parkit yang di depan aku bawa ke sini satu pasang. Ya kali aja mereka berjodoh, karena beberapa kali aku lihat mereka ini seperti mau kawin gitu ya. Tapi pas dilihat-lihat lagi kayaknya jantan dua-duanya teman-teman, karena hidungnya satu biru tapi satu biru juga teman-teman. Jadi sama-sama biru. Apa mereka sama-sama pecinta jenis ya? Tapi bukanlah. Mudah-mudahan mereka jodoh. Dan di sini ada satu pasang burung parkit mata merah. Oke teman-teman, jadi inilah dia untuk kandang ternak hari ini ya. Jadi isinya cuma ada 4 sebenarnya, yang di bawah ini ada 2 kandang lagi belum saya isi. Insya Allah beberapa hari ke depan kita langsung isi lagi untuk burung-burung cantiknya. Dan terima kasih telah nonton video ini dan salam banyak hobi.